Kestel, oh Kestel, cepatlah dikit naik, nanti kau ketinggalan. Iya, Mak. Ih, Mak, tumben kali hari ini sarapan Kestel macam orang kaya. Iyalah, ada duit Mak lebih kemarin, jadi Mak belikanlah kau sereal. Tapi kau kemarin bilang pengen kayak si Rahmat itu sarapannya sereal. Ih, Mama ini loh, terbaik loh Mama ini. Ih, awaslah nak, biar Mama buatkan dulu ini kau. Ah, mental kali kau. Biasa aja loh, namanya Mama ini Mamamu yang paling terbaik, yang paling the best. Apa yang Mama mau Mama buat selagi Mama bisa. Jatuh loh, Mas. Iya, makanlah. Mama buatkan dulu ya. Nah, kali ini loh, Mak. Baru hari ini loh makan kayak gini. Enak sih, Mak. Tapi lebih enak lontong sih, Mak. Itulah kepala kau minta kena lepuk kau. Pengennya sereal, udah dibuatkan sereal, kau pengen lontong. Maunya tiap hari. Kalau kau mau tiap hari selapan sereal kayak gini, kau juara satu. Biar Mak buatkan kau tiap hari. Ih, Mama ini loh. Tapi enak loh, Mak, sarapan kayak gini, Mak. Rasa stroberi. Makanya kau belajar yang pintar loh, Nak. Biar nanti bisa jadi orang sukses kau. Kan bisa Mama harapkan kau. Cuman kau loh satu-satunya harapan Mama. Udah cepet habisan itu. Biar pergi kita ke sekolah, yuk cepet. Akhirnya selesai juga. Semoga anak-anak yang dapat juara bisa memotivasi kawan-kawannya juga. Ibu Saras, jam berapa dimulai bagi rapotnya? Bu Kepsek, ya nanti jam 8 kita mulai ya, Bu. Oh begitu. Saya mau lihat siapa di sini ranking satunya. Oh boleh, Bu. Ini, Bu. Ini juara satunya? Betul, Ibu. Ini juara satu. Ini dia juara dua, juara tiga dari 5 murid kita, Bu. Kamu tahu nggak? Ini anaknya paling besar orang tuanya nyumbang di sini. Lah, terus, Bu? Ini kan penilaiannya bukan dari orang tua yang menyumbang dana paling besar, Bu. Ini dari prestasi, Bu. Iya, benar sekali. Tapi seharusnya ini dinaikkan, Bu, ke nomor 3. Oh, tidak bisa begitu, Bu. Ini yang juara 3 sudah sepantasnya, Bu, karena prestasinya bagus. Ibu Saras, di sekolah ini saya yang ngambil keputusan. Jadi, Ibu Saras harus bisa mengikuti apa yang saya mau dan melakukan dengan kerjaan yang baik. Permisi, saya mau periksa kelas lagi. Ya nggak bisa gitu dong. Saya yang menangani kelas ini. Saya juga tahu siapa yang berprestasi di kelas ini. Bukan berarti uang harus bisa membeli segalanya. Ini rambutnya kan udah betul. Jangan digunting-gunting lagi nanti, asal-asal. Tapi dia nggak suka. Kalau keluar nanti sisiran, biar rapi. Nggak mau. Sini. Celak-celak aja, nggak mau. Biar rapi kok. Nah, sini, sini. Masukin tas. Kayak gini lah, Mama, kalau ke sekolah. Jangan pakai baju-baju seksi lagi. Soalnya langsung malu dijadiin kawan loh. Alah, yaudahlah. Ini kan udah betul baju Mama. Ini aja Mama ambil tapla meja orang di jemuran. Di Mama buat, roh. Terus itu rambut Mama, Mama hitamin lah. Masa merah-merah kayak gitu. Ih, kau banyak ngatur kali. Bapakmu aja banyak ngatur, kucerikan loh. Ah, udahlah, ah. Mak, itu Muti ya, Mak, Mama-mamanya. Yaudah, yuk. Iya. Bu. Ya tetap jualan, tapi bapaknya Tia yang jaga. Ibu-ibu, silakan masuk ya, Bu. Oh iya, iya. Sakit kali suaraku, bising kali. Bising kan, ini jualan Mama Mulati. Iya, Pak, kenapa Mama kalau ngomong? Gede kali suaranya. Suaranya besar kali, kayak suara bawahnya itu, aduh, kayak wis dobol. Ayo Mutia, kita masuk aja. Kan, tiga orang itu, Mama perlu awkward kali suaranya, udah lah aku masuk. Kok kayak gitu? Cepatlah nak, kau lama kali lah dari tadi sepatunya, kau. Nah kan, rusak lagi tadi sepatu kau lepas lagi. Ah, tinggal diikat, makanya kuat kalau ngikatkan ini.
Kimaknya ini siapa sih ini naik mobil sombong kali mentang-mentang naik mobil kok klakson-klakson pula orang. Selamat pagi, Nom. Kesel. Jeng Ratna rupanya, ya Allah. Kirain siapa tadi. Tapi makin hari makin fresh aja penampilan Jeng Ratna ya, makin seger. Maaf, Bu Nining. Mulai sekarang, kalau bisa manggil saya jangan Bu Ratna lagi, tapi panggil saya Bu Nong. Karena itu nama populer saya. Ih, hebat kali Bu ini ya, tinggal gini aja langsung jalan. Kalau gini lagi balik lagi tuh Bu. Tapi teringatnya nama kita hampir sama loh. Aku Ning, Ibu Nong. Berarti kita ini saudara kayaknya memang Bu. Udah sana masuk ke Lena. Ya sudah Bu Nining, saya masuk dulu. Rahmat, jangan lari-lari nak. Kok langsung masuk dia? Awak pikir ngobrol-ngobrol dulu awak tahan di sini sebentar bisa dapat juga emasnya satu biji. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nak, sini nak. Kok belum dimulai ya nak? Dabar lama, gulunya pun belum datang. Mau kepacat lagi soalnya, banyak ikan tongkol mas. Tunggu nak. Lama kali, Mas. Mama mau ngelatih lumba-lumba jumba, loh. Mana ada aja. Kemarin ngajarin dansa tupai. Ini sekarang ngajarin senam lumba-lumba tuh kayak mana. Sebentar aja, loh. Selamat pagi, para orang tua murid dan anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum, Bu. Udah mulai ya? Kita telat ya? Waalaikumsalam Ibu. Ini baru saja mau dimulai. Bu, silakan duduk ya di bangku yang kosong. Ya. Baiklah Ibu-ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pembagian rapor kelas 1. Dan sejauh ini perkembangan belajar anak-anak di sekolah cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkan pengawasan belajar di rumah ya ibu-ibu. Baiklah kalau gitu ibu akan langsung umumkan saja untuk juara 1, 2, dan 3 ya. Mak, kalau misalnya juara 1 itu dapat hadiah ya mak? Iyalah mama rasa itu kan ada hadiahnya di depan. Nah, ingat kalau juara 1 nanti mama belikan botol minum ya. Jadi ibu-ibu semuanya, di sini saya sudah menyiapkan hadiah untuk anak-anak kita yang mendapatkan juara. Semoga kau juara ya, Mas. Mana tahu nanti hadiahnya SPP gratis sebulan kan lumayan. Doakanlah ya, semoga Mas sudah dapat juara. Selamat untuk anak kita, Mutia Ramayani Denci telah mendapatkan juara 3 di kelas ini dari beberapa siswa. Juara 3 nak? Beli sepeda. Kok beli sepeda? Tapi kan kalau beli sepeda juara 1. Udah, yuk. Ini rapotnya ya Bu. Dan ini hadiahnya buat Mutia, selamat juara 3 nak. Hati Bu Tabangan pasti. Ibu Saraswati. Oh iya Bu, ini kan si Mutia sebenarnya pinter anaknya. Tapi tolong bandel-bandelnya dikurangin ya nak. Sebenarnya pinter banget ini anak ibu. Oh iya Bu, dengerin itu ibu yang ngomong. Iya mak, makasih ya Bu. Matur suwun Ibu. Iya Ibu. Sudah anak mami sayang, gak usah dipikirin. Masih juara 3 itu, ada kesempatan juara 2 dan juara 1. Oke ibu-ibu, saya lanjutkan ya. Untuk juara kedua jatuh kepada anak kami, Lastri Saputri. Selamat ya untuk Lastri, tingkatkan lagi prestasinya sayang. Ini Bu rapotnya dan ini hadiahnya untuk Lastri. Makasih Bu. Iya. Makasih ya Bu, ini anakku memang pemalu kali, kemaluannya.
sama-sama. Juara dua, Dek. Selanjutnya, untuk juara satu jatuh kepada... Castel Angelo! Bima, juara satu Castel! Alhamdulillah, ya. Makasih ya, nak, ya. Udah buat mama bangga. Ayo. Ini, Bu, rapornya. Dan ini Castel hadiahnya. Tingkatkan prestasinya ya, nak, yang rajin belajar. Makasih banyak ya, Bu, ya. Ayo, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk anak-anak ibu lainnya yang belum dapat juara, ditingkatkan lagi prestasinya biar dapat juara di semester depan ya, anak-anak. Iya, Bu. Rahmat, dengarkan Mami. Mulai besok pulang sekolah, kamu harus di rumah, jangan lagi bermain sama teman-teman kamu atau singgah ke rumah teman-teman kamu. Mami tidak suka. Menyesal Mami memberikan kamu makanan bergizi setiap hari, tapi kamu beri ke teman-teman kamu. Bu Nong, sia-sia Mami memberikan kamu makanan bergizi. Salmon, otak udang, kepala monyet, sisik terenggiling. Buat apa? Kalau teman kamu itu yang juara, bukan kamu. Memang anak Nanda yang bodoh kan, mati aja makan ikan cita-cita juara tiga. Tenang anak mama saya, itu masih mama. Juara tinggi apa ya? Mama apa Mami sih? Mami. Tenang anak mama. Anak Mami. Oh iya, iya. Tak boleh.